tidur dulu. Emang kenapa sih kalau mereka pada mau tidur dulu? Nggak boleh. Ya, ya, baru segmen 2. Abis nonton kita baru tidur. Kan bisa, mereka bisa sambil tidur nonton kita. Lah, ya nggak bisa dong. Yang ada kita ngelihat mereka tidur. Kamu mau lihat aku tidur? Aku mau lihat. Pertanyaan yang menjijikan bukan guys? Kamu lebih aman melihat aku tidur daripada melihat aku melek loh. Kenapa? Kalau aku tidur aku ya tidur. Kalau melek bisa tidur juga. Iya. Berdua abis itu langsung diet kan, kan disaranin sama dokter untuk diet kan? Iya. Dokternya kan kenal lu sur. Yang mana foto sama lu berdua tuh cie. Apa tuh cie cie? Yang mana? Dokter posting foto berdua sama Surya gini. Cie, kurang bedu nih gitu. Cie. Siapa kak? Oh dokter Sheila. Iya dokter Sheila. Kamu udah pernah jadi bintang tamu. Oh disuruh kurus lu. Iya bedu suruh dia. Kayaknya gak apa-apa. Udah diet 3 bulan, kayaknya gak apa-apa gimana sih Tor? Udah diet dia 3 bulan turun lah berapa? 3 on ya Du? 3 on, udah daki doang 3 on. 10 alhamdulillah turun 10 kilo. Turun 10 kilo. Gimana dietnya kak? Aku cuma makan rebus-rebusan, gak makan malam, gak sarapan, gak makan pagi. Terus makan rebus-rebusannya kapan? Rebus-rebusannya siang, pagi, malam. Rebus-rebusan? Kata lu malam lu gak makan. Lu gimana sih gak konsisten banget? Gak, siang doang makan siang. Oh, siang rebus-rebusannya apa aja berupanya? Kadang-kadang penghapus karet. Kakak gak sakit perutnya? Karet gelang. Gak pernah. Oh, ya udah kalau gitu nih ada pertanyaan buat kakak. Oh, ya udah kan. Patah banget. Kakak gak sakit perut? Gak. Ya udah kalau gitu patah. Gampang banget melupakan ya dia. Gampang melupakan satu masalah. Dia orangnya gak berjuang nih orangnya. Gak ada effortnya. Kakak, ya udah aku mau bacain ada pertanyaan buat kakak berdua. Boleh. Dari Dono Yeah. Ini talinya tali apa sih? Tali kamar atau tali apa sih? Bukan. Pakai ini. Bukan. Beduk kalau pas bulan puasa namanya berubah jadi beduk gak bang? Enggak dong. Oh, beduk? Beduk itu yang lihat. Marah. Bedu tuh pemain watak loh. Iya. Filmnya banyak loh dia tuh. Kalau dia yang itu, Gila Ludro. Jadi tukang bemo. Iya, film. Ini Tora jadi Gila Ludro ya, Tor? Gue jadi, iya. Jadi Indro. Gue jadi tukang bemo ya? Iya. Bagus kan tuh filmnya dia? Bagus harusnya, cuman gak ada yang nonton. Udah yuk. Oh iya. Jadi reuni kan? Iya. Ada lagi dari Regi Aditya. Bang, saya bingung mau nanya apa, coba tanya bang. Lu yang mau nanya ke gue, gak ada harusnya. Kenapa gue nanya ke lu? Duh, dia bingung mau nanya coba apa. Coba kakak. Coba lu tanya dia, ya, gantian. Coba kakak tanya. Oke, sekarang saya tanya ke Anda. Ya kan? Ini kalau misalkan, ya, sholat Jumat, ya, itu setiap hari apa? Hari Jumat tuh. Namanya aja sholat Jumat. Gue nungguin lagi. Berarti pintar kalian. Lu nungguin, gue khawatir. Maka ada, gue bilang udah sampai situ aja. Pernah gak lo kalau misalnya sampai restoran apa sampai mana ada orang bilang, marah-marah dong. Iya sering tuh gue, karena gara-gara sering sama calon tong kan, marah-marah mulu di WIB, ya akhirnya udah. Apa marah? Iya, sedih gak marah. Dah. Ingat WIB sedih dah, sedih. WIB, Pristawa. Kalau acara-acara kayak gitu, lo main sama Surya, lo suruh Surya pakai sarung. Iya. Panjang acaranya. Iya. Betul. Kalau Surya udah pakai baju yang lain, wah susah bos. Iya. Surya pakai sarungnya di luar panjang. Kalau bukan gitu. Lu jangan nutup kerjaan gue dong. Nih, gak ada lagi pertanyaan dari Yahuda. Kangen gak sama calon dong? Sedih lagi deh. Budu tuh selalu diomelin sama calon. Kenapa lo doyong? Kenapa lo doyong? Kan kalau doyong gua kasih cagak ya pohon mangga. Kan kata orang cry on my shoulder. Iya lo kalau mau nangis jangan bersandar di bahu Dita, di bahu jalan. Oh, gua dilindas sama patroli ntar di bahu jalan. Tapi ngomong-ngomong guys. Apaan? Kembali lagi ke lagu Dita yang kemarin. Oh. Udah pasti kita mau bikinin video klip. Iya video klip, tapi model video klipnya siapa ya? Lagu kamu tuh trending Taufik tuh. Trending topik. Bukan Taufik. Bukan. Biasanya emang orang yang namanya Taufik dipanggilnya Topik. Ya, tapi kan akhirnya Taufik. Iya, nggak ada trending Taufik. Oh. Ntar Wahab, hah? Slam, si Slam, iya. Iri sama si Taufik dapat trending. Ada nggak ya orang namanya Topik? Ada. Kan ada. Itu ada almarhum Topik Sapalas, ada... Oh, Taufik gitu. Apakah kita akan mengundang Pak Guyuban Topik-Topik? Jangan diomongin, ya ada aja. Iya. Ih, tapi aku... Tapi video klip pasti jadi udah beneran yakin. Kamu bikin video klip? Iya. Kamu butuh cowok ganteng nggak? Iya, aku butuh cowok ganteng. Bedu banyak kenalan maksudnya. Banyak kenalan.
Lu kata gua agensi banyak kenalan. Kalau mau ikutan enggak apa-apa bagus. Kebetulan kita lagi ada peran mau memerah sapi ya. Ya. Jadi petaninya kan. Masa model video klip adukannya begini. Kan ini nature. Kata dia merah sapi. Back to nature. Emang begitu? Emang merah sapi begitu? Iya. Gini. Oh, baru tahu gua merah sapi begini, Sur. Kayak Nima ya. Jadi gini, guys. Lama-lama sapinya naik, ngek. Ditarik sama dia. Itu bukan sumpah. Begini. Emang gitu. Sapinya naik. Masa sapi naik? Sapinya segitu-gitu aja. Tapi itu ternyata begini. Sapinya segitu aja, kerannya yang turun. Iya, iya, iya. Bisa gak ngebahas sapi? Iya, iya. Ini sih. Orang ngomongin masalah ini. Model. Iya, aku butuh model, Kak, ganteng. Dulu aku pernah satu angkatan tuh. Aku, Anjas Mara, Gunawan, Ari Wibowo, Rudy Hartono, Lim Swiking. Kok sampai Rudy Hartono segala? Ya dulu aku tuh satu angkatan. Terus angkatan sama Ari Wibowo? Iya. Sama siapa lagi tadi? Gunawan, Anjas Mara, Gunawan. Seangkatan? Jadi waktu dia main film? Main film gua nonton. Caranya gini, seangkatan. Seangkatan. Jadi tahu peran-perannya mereka gua tahu. Oh. Gitu. Jadi udahlah coba boleh dites lah gua dulu model video gua beneran dah dulu. Coba gayanya gimana Kak kalau jadi model? Kamu temanya apa? Tentang apa? LDR. Guys, minta E dong, guys. LDR. Kita minta tes dulu jadi model video klip ya. Oke. Betrayer, bendera kuning. Ayo. Model video klip. Kamu jadi ceweknya? Kemarin pagi dia masih bicara dan dia berkata lupakanlah diriku. Aku tak mau. Ngapain? Ini orang dua nggak tahu lagunya, guys. Judul lagunya bendera kuning, yeah. Betrayer, Metallic Clinic. Yeah. Dia. Tapi kan kostum gua udah pas, hitam-hitam toh. Jadi kan aku ceritanya lagi sedihkah, tapi bingung jadi gak boleh memperlihatkan kesedihannya. Jadi gua tuh kesel sama dia gara-gara dia, akhirnya gua dapat musibah makanya. Tuh. Akhirnya berduka kan? Gini-gini ngapain? Lu berduka apa wasit bulu tangkis? Banget, bisa lah, udahlah, angkat aku lah. Kalau misalkan nggak jadi model, aku bisa jadi asisten pribadi kamu. Aku jadi Aspri. Aku nyiapin kebutuhan kamu, makeup kamu. Lu ngurusin Dita? Lu ngurusin badan yang nggak bisa. Gue itu dari zaman sekolah, gue tuh sering jadi pengurus. Pengurus apa? Ya, OSIS pengurus. OSIS. Karang Taruna pengurus. Karang Taruna. Kemarin komando yang diganti Vixen, sejennya gue pengurusnya. Pengurus. Tuh. Terus pengurus pas kuliah? Terus Paski DKI Jakarta, gue wakilnya. Lu yang rapiin semua? Iya, gue pengurus. Lu rapiinnya gimana? Pengurus, bukan rapiin. Rapiin? Pengurus. Ngurusinnya gimana? Wah, gila, Ndro. Si kasih dong, Ndro. Pengurus. Mak, dirapit. Pengurus. Oh gitu? Iya, jadi gue tuh... Durasi 2 menit, bercanda mulu. Iya. Ya, oke, Bedu bisa. Bedu mau ditarik nih, Tor. Kan lu ya pimpinan proyeknya. Oh, ya gue sih boleh-boleh aja. Ini kan Tora proyeknya kan bikin video klip. Oke. Lu bisanya apa? Ngaji, gua ada budget, apa ngaduk, apa budget gue ada. Pokoknya berapapun harganya asal murah, oke. Ayo. Pokoknya lu gak usah mikirin. Pokoknya lu gak usah, pokoknya ya, masalah budget gue gak pernah pikirin dah. Oke, tapi biar lu yang mikirin. Waduh. Bukan masalah ngurusin temen, bukan masalah ngurusin Dita doang. Kita bisa enggak lu? Kan kita nih bawa bapak ngurusin anak. Bisa enggak lu ngurusin anak pada anak gua 3, Sur? Iya, gua tahu dari Instagram lu, enggak usah dikasih tahu lagi. Anak gua 3 ada pertama semua lagi. Enggak bisa dong. Enggak bisa gitu. Waduh. Pertama, kedua, ketiga. Waduh. Pertama, kedua, ketiga. Kalau anak pertama semua berarti ya, Sur. Tar gua email Dit. Jangan dipas. Oke. Mengasuh anak lu gimana, Tor? Mengasuh anak ya, gua kan ada ibu-ibunya. Lu gak pernah ngasuh anak? Kalau gua tuh selalu memberikan contoh sama anak gua, contoh yang buruk. Oh, ah. Khawatir. Biar gak kebawa. Biar anak tato banyak, anak gua geli. Gua ngapain, anak gua kesel. Emang naik gitu motor ya, sembarangan, anak gua takut. Jadi gua kalau tuh contoh yang gak baik. Itu kan dari Tora, kalau dari rumah tangga lu yang kelihatannya bahagia gimana tuh, Duk?
Mau sebagai kelihatannya dong emang bahagia. Ya kan gua lihat di Instagram kelihatannya bahagia. Ya kata kelihatannya itu mengkonotasikan ya kan, tidak sebenarnya. Ya gua ngelihatnya bahagia, kelihatannya. Enggak usah pakai kata kelihatannya. Ya udah kalau gitu. Kan gua ngelihat. Udah daripada berantem jangan kemana-mana ya sahib malam. Jadi tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu.